Zombie Apocalypse. Saya Ahmad Putri Ahmadani dan Mulan Jamila baru saja merayakan ulang tahun ke-11. Al-Ghazali, Aurumi, dan Dul Jailani tak ketinggalan ikut merayakan adik perempuan mereka satu-satunya itu. Rupanya dalam perayaan ulang tahun Safiya pada 26 Februari lalu, Maya yang diketahui sebagai mantan istri Ahmadani dan mantan rekan Mulan Jamila mengirimkan kue ulang tahun. Maya menyampaikan kiriman kue ulang tahun untuk Safiya dengan menelpon Al-Ghazali. Bunda, ini habis beli kado buat Bia. Bunda mau kirim kue buat Bia. Yaudah, nanti digojekin aja Bunda. Kirim ke rumah Ayah. Oke Bunda, thank you, I love you. Ujar Al dalam sambungan teleponnya. Sesampainya di rumah Ahmadani, Al-Ghazali mengambil kue ulang tahun yang dikirim Maya Estianti. Kue tersebut tampak cantik berwarna merah muda dengan hiasan kayu dan nama Safiya di atasnya. Alisa Daguisi dan Tisa Biani yang merupakan kekasih Al-Ghazali, Dul Jailani juga hadir di pesta ulang tahun Safiya. Sebelum perayaan ulang tahun, tamu yang hadir terlebih dahulu di Surabaya. Aurumi yang belum membeli kado untuk Safiya karena baru sembuh dari COVID-19, ikut menunjukkan kue ulang tahun dari Maya Estianti. Dalam kesempatan tersebut, Dul mengungkap panggilan Safiya. Ini juga ada kue dari Bunda, tutur El. Oh, Bunda ngasih kado juga ya, berarti ini dari Tante Bunda. Seloroh tuh. Pada Rabu 2 Maret ini juga membagikan video Safiya membuka kado dari kakak-kakaknya. Safiya memperlihatkan ekspresi excited setiap membuka kado. Safiya rupanya menyukai semua kado pemberian sang kakak-kakaknya. Lucu banget. Dari Bunda. Halo. Oh, Bunda ngasih kado juga ya? Iya, Bunda ngasih kue. Dah, dapat dah. Min. Min.